kawan kami yang meninggal 5 hari lepas, dah meninggal, dah tanam. Sampai hari ini kami setiap hari terima email gambar-gambar lucah daripada dia. Kejut imam dengar. Akhirnya budak ni ceritalah sebenarnya macam ni imam. Tapi tuan-tuan nak tahu, cari dalam buku ni sendirilah. Dia anak orang kaya. Dia ayah bagi kad kredit. Dia melanggan. Dari dia subscribe, dia langgan gambar-gambar lucah. Di sana ada kawalan lah. Dia langgan gambar-gambar lucah. Setiap hari masuk ke email dia. Dan dia setiap kali dapat, dia akan tunjuk kat kita orang. Budak-budak tu takut nak cerita sebab ngakulah. Dia akan tunjuk kat kita orang. Jadi hari tu kita orang kata, "Asyik tunjuk kat gambar kamera kamu, senang boleh tak? Kamu dah duit banyak, auto forward je kat kami." Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah bainana baina qawmina bilhaqqi wa anta khairul fatihin. Ya Allah, bukakanlah pintu hati-hati kami dan kaum kami. Sesungguhnya Engkau Maha Berkuasa membuka pintu hati manusia. Amin ya Rabbal Alamin. Ketika pihak surau berhubung dengan saya untuk kuliah Zuhur pada hari ini, dicadangkan tajuk kuliah itu, tajuk apa eh? Kisah buat hati. Sebenarnya kebetulan bulan 3 dan bulan 4 baru-baru ni Radio IKIM ada minta saya isi slot motivasi pagi. Asalnya seorang ustaz sebulan, seorang ustaz sebulan, bulan 3 baru ni. Jadi setiap sesi 10 minit itu saya cuba kongsi, saya guna metod setiap sehari satu kisah. Daripada kisah itu saya elaborate lah, hadis ke, doa ke, zikir ke, apa yang related, berdasarkan kaedah yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ceritalah kisah, moga-moga mereka akan berfikir. Metodologi untuk memberi, menyampaikan satu-satu message, antaranya menggunakan kisah. Orang putih lama dah duk cerita bedtime stories apa untuk anak-anak. Benarnya dalam Quran, bahkan kalau kita kaji Al-Quran, banyak kisah-kisah. Financial management, risk management, but financial. Kita baca kisah Nabi Yusuf AS mengurus ekonomi negara Mesir. Nak cerita orang bertaubat, banyak kisah dalam Quran. Nak cerita golongan yang berdakwah guna hujah, guna hujah, guna hujah, bila yang lawan tak boleh nak berhujah, tangkap, nak bakar, tangkap, nak hantar ke negara lain. Dalam Quran kita baca kisah Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim berhujah dengan pemimpin, dengan rakyat negeri dia. Bila kalah hujah, dia main kasar. Dia tak boleh nak berhujah dah. Dia tuduhlah pelbagai tuduhan. Dalam Quran ada banyak kisah yang kita boleh ambil iktibar. Dari situ saya cuba, jadi setiap slot bulan Mac baru ni, satu kisah cerita. Habis bulan Mac tu kita siap, bulan Februari. 28 Februari kita goodbye, minta maaf, salah cakap. Esok tu penerbit Radio IKIM kata, "Ustaz, boh minta sambung sebulan lagi, seronok dengan kisah." Saya pun tak tahulah, jadi sambung sebulan lagi Mac. Habis bulan Mac, ada seorang editor dari Karang Craft
Dia kata nak request ustaz, kisah-kisah yang ustaz cerita tu saya nak tulis balik, nak bukukan. Saya kata elok sangat tu, sebab ramai saya share doa, orang tanya doa apa ustaz? Saya share zikir, orang tanya zikir apa? Bila awak dah bukukan, senang, orang boleh refer. Jadi bulan April baru ni keluarlah apa, kisah buat hati ni, dia cerita balik kisah-kisah. Dia kumpulkan, dia tulis, dia serah kat saya, saya check, edit, re-edit, alhamdulillah. Cuma buku bulan 4 keluar 6,000 naskah ni dah kehabisan stok, ada tinggal 15 biji lagi. Tapi tak apalah, saya nak share sebagai contoh sebelum saya, antaranya sebelum saya nak masuk yang saya nak sebut tengah hari ni, salah satu kisah yang saya share dalam buku ni, dalam motivasi pagi dan disebut dalam buku ni, bagaimana berlaku di negeri Kuwait. Ada 2-3 orang anak remaja datang jumpa seorang tok imam, ngadu macam ada masalah. Jadi imam ni tanya, ada masalah apa? Budak-budak remaja ni ada masalah. Dah masalah apa? Masalahnya kawan kami yang meninggal 5 hari lepas, dah meninggal, dah tanam, sampai hari ini kami setiap hari terima email gambar-gambar lucah daripada dia. Kejut imam dengar. Maksudnya kawan awak ni dah meninggal? Dah. Terima email? Ya tuan imam, email gambar-gambar lucah. Jadi imam kata, kok ada orang lain yang guna email? Dia tak ada, memang dia seorang je tahu password, tak ada orang lain tahu. Lalu imam ni tanya, dah apa ceritanya? Peringkat awal budak-budak ni tak nak cerita. Dah imam tanya-tanya, akhirnya budak ni ceritalah sebenarnya macam ni imam. Tapi tuan-tuan nak tahu, cari dalam buku ni sendirilah. Jadi tak marketing. Budak-budak tadi kata, imam, sebenarnya kawan kami yang meninggal tu dia anak orang kaya. Dia anak orang kaya. Dia ayah bagi kad kredit. Dia melanggan. Dari dia subscribe, dia langgan gambar-gambar lucah. Di sana ada kawalan lah. Dia langgan gambar-gambar lucah, setiap hari masuk ke email dia. Dan dia setiap kali dapat, dia akan tunjuk kat kita orang. Budak-budak tu takut nak cerita sebab mengakulah. Dia akan tunjuk kat kita orang. Jadi hari tu kita orang kata, asyik tunjuk kat gambar kamera kamu, senang boleh tak? Kamu dah duit banyak, auto forward je kat kami. Jadi dia ni, ayah bagi kad kredit, orang kaya, dia bayar some amount untuk satu tempoh masa, dia setting, saya pun tak tahulah, tapi auto forward. Setiap kali dia terima, akan forward kat kawan-kawan. Jadi wahai imam, kawan kami dia dah meninggal 5 hari lepas, kami still terima gambar-gambar tersebut. Allahu Akbar. Jadi imam ni, dia lah, habislah ceritanya. Tapi imam ni kata, kamu delete, jangan baca, nak password dia je ada. Tapi saya nak share apa dengan kisah ini? Nak cerita tentang dosa media sosial. Apa yang kita forward, apa yang kita share, perkara-perkara fitnah yang kita print screen, yang gambar kita tak tutup aurat, kita dah meninggal. Naik lepas 3 tahun. Naik balik, pusing balik. Yang saya nak beritahu tuan-tuan, metod saya cerita kisah remaja tadi, kemudian yang saya nak ceritanya ialah dengan berkenaan dengan dosa media sosial tadi. Yang hari ni orang sewenang-wenangnya kita share kat grup, orang ada beratus-ratus orang, ada silent reader, ada yang kerja tukang forward pula kat lain. Jadi kita menyambung dosa-dosa yang bersambungan tadi. Kemudian adalah lagi 2-3 kisah yang saya nak, itu maksud saya metod buku ni. Jadi yang saya nak cerita sikit tengah hari ni ialah berkenaan dengan ada beberapa kisah yang saya kongsi, tapi secara umum dululah saya ambil sikit-sikit je. Iaitulah berkenaan dengan satu ungkapan yang barangkali kita biasa dengar, pernah sebut, pernah dengar, berkat. Pernah dengar tak perkataan berkat? Pernah sebut tak? Pernah? Apa makna berkat?
Sebab berkat ni dia ada banyak perbahasannya. How deep? Macam macam how nak dapat? Bagaimana berkat boleh jadi hilang? Apa tanda-tanda kalau tak ada berkat? Tapi sebelum nak dapat berkat, macam mana berkat boleh jadi hilang? Tanda-tanda kalau orang tu tak berkat. Nombor satu sekali, what is berkat dulu? Apa maksud berkat? Yang biasa kenduri kat masjid tu, sebelum balik bungkus bawa balik lah tu. Ha? Itu benda tu, eh, panggil apa? Berkat lah. Bahasa Jawa. Kalau kat Terengganu kita orang panggil take away. Berkat. Itu berkat makanan bawa balik lah. Berkat. Bilik berkat tau bilik berkat? Oh, ada yang senyum, ada yang blur. Yang senyum tu macam pernah masuk je. Kak tahu bilik berkat kak? Pernah masuk? Itu dia orang lah, istilah orang kat Mekah ni. Biasa tabu haji, orang pergi haji kan 40 hari. Haji-haji duduk sebilik, hajah-hajah duduk sebilik. Jadi tabu haji dia bilik kosong yang tidak ada penghuni. Dia panggil bilik berkat. Mana-mana haji dan hajah nak guna bilik tu, minta kunci je lah dengan ustaz. Tak faham juga. Sucinya hati orang baik Islam. Uish. Macam teringat kenangan dulu je kan. Tapi selalunya yang nak sangat kunci bilik berkat ni, haji yang nak sangat. Dia suruh hajah pergi minta dengan ustaz. Siang ke hajah. Haji yang nak sangat kunci bilik. Bini pergi, ustaz nak kunci. Dia sembunyi kat celah lift tu. Dapat kunci dia lompat masuk dulu. Itu orang panggil lah, itu istilah dia orang lah. Tapi untuk senang, ada orang bila sebut berkat, dia kata Allah berkatnya anak dia semua gaji mahal. Berkatnya bisnes dia, rumah dia besarnya. Adakah gaji mahal anak-anak itu tanda itu berkat? Adakah kaya berkat? Semua kerja itu, adakah itu berkat? So kita nak faham berkat ni, kita kena faham dulu apa itu berkat. Ataupun istilah itu bahasa Melayu lah, istilah agama dia panggil barakah. Bahkan tuan-tuan, kita tuan-tuan biasa minta tak barakah ni? Minta tak? Tak minta? Minta? Bila minta? Ada satu doa paling glamour atas muka bumi. Doa apa? Doa yang paling glamour atas muka bumi. Saya sebut je mesti semua hafal dah. Allahumma barik lana fima razaqtana. Itu doa paling glamour atas muka bumi tu. Tapi biasanya doa ni untuk anak-anak je. Betul tak? Okay? Kan bila makan dengan anak-anak, macam doa, macam doa. Bila ayah makan dua orang dengan mak, baca tak doa? Baca, alhamdulillah. Kita setiap kali nak makan, Allahumma barik lana, minta barakah. Bahkan tiap-tiap pagi kita minta barakah. Bila? Minta tak? Kat mana? Ustaz janganlah tanya kita orang, ceramah dah lah. Okeylah. Saya tanya dah, kita biasa tanyalah ustaz. Ni ustaz lah tanya. Tiap-tiap pagi minta. Minta lah. Wabarik li fima a'tait. Kita semangat subuh. Tak, kita jadi makmum ustaz. Kita selalu berjemaah di masjid. Jadi imam yang baca kita amin. Every day, setiap pagi, wa barik li, ya Allah berkati untukku, wa barik, alhamdulillah doa dia, wa barik li, fima a'tai, dalam apa yang kau beri padaku. Bahkan, doa untuk pengantin, doa untuk pengantin, selamat pengantin baru, nasib baik Mahai Zain ada, dia tolong ajar kita doa untuk pengantin. Apa doa dia? Nak saya nyanyi?
Tak salah nanti hujan kau lupa. Jam jalan. Barakallahu lakuma wa jama'a bainakuma wa baraka 'alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Itu doa untuk pengantin. Ni duk tulis kat kad kahwin tu, patut doa tulis kat kad kahwin tu doa yang Nabi ajar. Ni duk tulis erakkan hati sebagaimana erakkan Yusuf dan Zulaikha. Itu riwayat Israelia. Endingnya kahwin ke tak kahwin tah? Riwayat Israelia kata kahwin. Yusuf Zulaikha. Kenapa kita tak tulis yang betul-betul okey? Baik tulis Ibrahim dengan Sarah. Itu yang confirm. Tak boleh lah ustaz, nanti ada hajar pula. Oh, cepat je dia faham. Muhammad dan Khadijah. Ataupun lagi senang tulis kat kahwin tu. Doa barakallahu lakuma, doa untuk pengantin kan senang. Dulu masa kahwin dulu tulis tak doa ni? Tak. Nanti lain kali kau nak kahwin. Terus okeylah. Kawan-kawan nak kahwin pesan gitu. Ataupun nak dapat menantu nantilah. Tulis doa tu. Doa barakah. So what is barakah? Senang je barakah. Apa makna barakah dulu? Maknanya para ulama menyebut ziyadatul khair. Sempat tak? Saya seronok kalau saya ceramah mana-mana masjid, surau, pejabat, korporat, kerajaan. Kalau ada orang perempuan, saya akan jadi semangat lebih nak ceramah. Sebab ramai akak-akak kita yang suka ambil nota. Tengok kak pegang buku, tulis nota. Tahu, saya jadi excited nak share tau. Ha. Dan mana-mana tempat saya pergi, orang lelaki dia akan terus hafal je. Kebiasaannya. Ha. Cuma kalau dulu, kalau ceramah, orang pegang telefon, saya tak selesa. Kalau aku ceramah, dia main balas WhatsApp. Sekarang saya realise, ramainya orang ambil nota dalam telefon, notes. Mana kita habis ceramah tu, dia dah share kat grup WhatsApp, kat Facebook, kan? Alhamdulillah. Okey lah. Dapat dah alasan nak main telefon masa ceramah, kan? Taklah, tapi yang sini ni ambil nota ni. So, apa maksud barakah? Dua perkataan. Apa tadi? Ziyadatul khair. Apa benda maksud, Sat? Duk bagi bahasa Arab tu. Bertambah kebaikan. Apa makna barakah? Apa maksudnya? Bertambah kebaikan. Itu makna barakah. Apa maksud barakah? Cuba sebut sekali. Apa maksud barakah? Ustaz ingat kita orang budak tadika ke? Jawab kita. The repetition is mother of knowledge. Saya tak sekirah setengah sejam tengah hari ni pun kalau ingat ni saja cukup dah. Bagi saya. Datang jeng, redah jeng jauh-jauh tadi. Tak apa, ingat satu ni je. Apa maksud barakah? Bertambah kebaikan. Okey. Nak tidur pun boleh dah tidur. Tak apa. Sungguh saya kata ingat ni satu cukup dah. So kita nak tahu dah 7 tahun kerja Bank Islam ni barakah ke tidak? Cek lah. Kita nak tahu rumah tangga kita yang dah 12 tahun tu barakah ke tidak? Cek lah. Apply tarikh ni. Kenderaan kita yang kita beli dah. Dulu beli kereta awal-awal tu saya beli Kanch, Ustaz. Sekarang saya dah tukar dah kereta lain. Ni kereta ketiga dah. Nak tengok barakah ke tidak? Cek lah. Apply kan tarikh ni. Bertambah kebaikan lah Ustaz. Dulu kecil 4-seater, sekarang 7-seater dah. Bertambah. Bukan itu. Bertambah kebaikan pada penilaian agama. Kalau dulu ceramah kita duduk belakang, sekarang kita duduk. Boleh tak kita gerak depan sikit . Sebab saya nampak ada orang bangun, dia undur balik. Boleh tak ke sini sikit? Boleh tak? Yang kita akak-akak boleh tak ke depan sikit? Saya nampak ada orang masuk, dia tak boleh nak duduk. Boleh tak kat depan sikit? Boleh tak? Yang kita lelaki ni boleh tak? Kesok. You know, kesok. Boleh tak sikit? Sikit. Saya pun jadi lagi semangat nak ceramah ni. Akak depan sikit kak. Alhamdulillah.
Bila nak boleh khutbah kat sini sekali eh. Saya teringin nak khutbah kat sini. Main bank khutbah dah, bank rakyat khutbah dah, bank Islam tak khutbah lagi. Kita ada tauliah jawi sampai 2022. Apa benda nak cerita tadi? Eh? Dia tuan-tuan, sebab apa saya minat khutbah? Kadang saya khutbah kat masjid KSCC. Sebab apa saya minat khutbah? Ni yang datang dengar kuliah Zuhur ni, orang-orang baik-baik ni semua ni. Oh, ada kuliah, nak dengar kuliah kan? Lepas tu ada nasi pula nanti kan? Jadi, kalau semayang Jumaat ni, Ustaz Jan kata kita tak ikhlas tau. Kita nak dengar kuliah. Nasi tu sampingan Ustaz. Okay. So, kalau khutbah Jumaat ni, orang tak semayang pun datang. Kalau khutbah Jumaat ni, orang beli nombor ekor pun datang. Yang alhamdulillah yang kuliah Zuhur, yang ini yang orang-orang yang memang special ni, patutnya boleh pergi rehat, boleh pergi isap rokok, boleh pergi lepak, tapi datang nak dengar kuliah. Tapi khutbah Jumaat, saya memang saya cuba untuk tidak cuti khutbah Jumaat. Prioriti paling utama. Saya nak cerita barakah tadi. Okey. Kita nak tahu gaji kita, kerja kita, rumah tangga kita barakah ke tidak, ceklah. Ada tak? Apa makna barakah? Apa? Saya ada kenal orang. Dia datang Kuala Lumpur waktu bujang. No, 18 tahun dulu. Masa dia datang dulu naik motosikal buruk. Kerja 2 tahun simpan duit, okey, beli motor baru. Lepas tu 4 tahun 5 tahun duduk Kuala Lumpur, kahwin. Kahwin beli kereta, awal-awal dulu dia beli Kanch. Lepas tu dah ada anak 2, 3, besar sikit kereta. Tak, sekarang anak 7 dah. Beli coaster dah. Beli. Nampak ada tak improvement kenderaan dia? Awal-awal datang Kuala Lumpur bujang dulu, sewa bilik. 2 orang sebilik rumah flat. Kerja ada duit sikit nak privacy, sewa bilik seorang. Kerja lagi sewa rumah flat, duduk seorang je lah. Dah kahwin. Lepas kahwin, isteri kata, bang, bayar tiap-tiap bulan kita beli rumah lah bang. Beli rumah. Ada anak. Tambah anak. Tambah besar bilik, besar pos kereta, besar dapur, buat chicken cabinet. Chicken cabinet lah. Nak masak chicken kan? Kitchen cabinet ni, nak table top gini, gini. Ada tak improvement kediaman daripada sewa bilik share dulu? Okey, soalan. Ada tak improvement amalan beragama dalam hidup dia seiring dengan naiknya graf kenderaan naik? Ustaz, memang graf kenderaan naik. Graf kediaman naik. Graf beramal dengan agama macam mana? Oh, Ustaz, yang tu fluctuated. Oh, fluctuate. Ustaz kena faham, iman itu bertambah dan berkurang. Bak agama fluctuate. Bak kenderaan, oh, panggil apa benda tu? Menaik sokmo. You know sokmo? Continuously. Naik. Kenderaan naik, rumah naik, income naik, gaji naik. Amalan beragama fluctuate. Itu something wrong pada masalah barakah tadi. Dah Ustaz, saya dulu saat zaman bujang, hari rajin saya semayang, hari letih, hari malas saya tak semayang. Tapi sejak lepas kahwin ni saya tak tinggal, dah semayang. Alhamdulillah. Ustaz, tak tahu tak? Sejak saya kerja bank Islam, 7 tahun yang lalu, memang saya semayang Zuhur 5 minit sebelum asar. Dan saya istiqamah sampai sekarang. Ayah. Itu bukan istiqamah, Kak. 5 minit sebelum asar semayang Zuhur. Ustaz kena faham bedok saya ni, Ustaz. Bedok saya ni. Ni saya pakai SK2 ni, Maybelline ni, Ezion, Baygon. Semua saya nak jimat bedok, Ustaz. Daripada tak 7 tahun dah duduk kerja semayang Zuhur dekat nak asar. Sokmo. Ya Allah. Nak cari barakah. Pagi-pagi, wabarik li fima a'tai. Tak, Ustaz, saya tak buat. Awal-awal kerja 2 tahun dulu gitu, sekarang tak dah, Ustaz. Sejak dengar-dengar kuliah ni. Cuma kadang-kadang Zuhur adalah juga terlewat, meeting, ada perkara nak saya sedap. Itu tak apalah. Ni dari dulu semayang Zuhur dekat nak asar. Ada tak sini? Cuba angkat tangan yang biasa buat gitu. Ada tak? Orang depan ni biasa tak peduli sangat bab bedok.
Maghrib. Maghrib dia semayang bila? Maghrib dia semayang waktu iklan. Ni tengok drama kan? Tu pun iklan yang kedua. Sebab iklan pertama tu dia ambil semayang pakai telekung, anak panggil, "Mama ada dah." Dia tengok dulu pakai telekung. Masa iklan kedua cepat-cepat dia pergi semayang. Berat. Tu pun rakaat tahiyat awal tu anak cakap, "Ada dah mama." Lagi laju tahiyat dia. Nak minta barakah. Ada yang macam kita ni tak jujur dengan Allah. Barakah. Bertambah kebaikan. Ustaz, dulu saya tak minat kuliah-kuliah Zuhur ni. Kita dah lah letih kerja, stres, settle dokumen, Ustaz. Lepas tu tengah hari nak pergi dengar kuliah. Tak logik lah dia orang surau ni. Apalah. Patut ni waktu untuk rehat, Ustaz. Makan, rilis-rilis. Dulu saya macam tu, Ustaz. Sekarang Alhamdulillah, saya memang datang dengar kuliah Zuhur. Saya walaupun kadang saya tertidur separuh, saya dengar separuh, saya datang, Ustaz. Dulu tak datang langsung. Alhamdulillah, ada tak bertambah kebaikan? Dulu Ustaz, duit gaji saya masuk tabung masjid hari Jumaat je, tu pun RM1. Sekarang bertambah lah Ustaz, RM1.50. Gaji dia dah bertambah. Sumbangan saya pun bertambah. Alhamdulillah. Rumah saya Ustaz, dulu memang saya suka privacy, tak sukalah orang-orang datang. Tapi sekarang Alhamdulillah, saya pun renovate besar bilik. Sedara mara nak convocation, sedara mara nak daftar anak universiti, sakit ke, saya kata tak payah ambil hotel lah, duduk rumah saya je. Kereta saya sebiji lagi, dia orang pakai je. Gilis-gilis je. Ada tak bertambah kebaikan? Berkongsi rezeki. Itu kita nak tahu barakah ke tidak? Barakah. Itu secara ringkas, what is barakah? Nombor dua, how? Macam mana nak dapat? Dan ini penting. Nak dapat barakah. Antara perkara yang berkait rapat dengan nak dapat barakah adalah sumber rezeki kita. Alhamdulillah, tuan-tuan kerja di Bank Islam. Alhamdulillah, kerja di Bank Islam. Tapi kita ni Islam tidak? Islam lah Ustaz. Kita beramal dengan Islam ke tidak? Ketika kita promote produk-produk yang Islamik, kita ni amalan hidup kita Islamik ke tidak? Komunikasi kita dengan orang Islamik ke tidak? Ketika kita kata saya ada produk Islamik, oh saya baru tahu punya apa ni, produk Alfa ke benda tu. Ketinggalan zaman betul saya. Saya ketinggalan zaman ke promosi kurang? Dia orang beritahu ada promosi apa benda, dia kata dari tabung haji pindah ke apa ni? Betul ke? Ada ke tu? Macam tak tahu ya? Tak tahu? Nanti saya explain. Siapa-siapa yang tolong jaga bak tu, tolong cerita sikit kat saya lepas Zuhur nanti. Nak transfer lah duit tabung haji masuk sini pula. Dulu dapat RM9, sekarang RM1.25. Berat. So, apa dia nak cerita tadi? Okay. How? Bagaimana nak dapat barakah? Ia berkait rapat dengan sumber rezeki kita. Yang makan gaji, cara makan gaji. Yang bisnes, cara bisnes. Yang invest, cara invest. Nak invest kena cari tempat yang bersih, yang halal. Kan? Agreement macam mana, dia berkait rapat. Yang tu yang saya ada satu yang saya duk share dalam buku ni. Saya antara tokoh yang saya sangat kagum, seorang tokoh zaman tabi'in yang hebat, namanya Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak, kalau kita buka kitab fiqah, jumpa nama dia. Buka kitab hadis, jumpa nama dia. Buka kitab tasawuf ada. Dan Abdullah bin Mubarak seorang ulama yang hebat. Dia juga orang yang ke medan perang. Dia juga seorang tokoh bisnes yang hebat. Dia jual kain. Orang kaya. Dia sponsor orang buat haji. Dia sponsor ulama-ulama ni Abdullah. Saya cuba cari apa amalan dia. Kenapa yang dia jadi hebat? Alim, kaya, businessman, tasawuf, mujahid. Antara perkara menarik yang saya jumpa berkenaan dengan Abdullah bin Mubarak ialah satu kisah yang berlaku pada ayah dia. Ini saya share ni. Ayah dia. Ayah dia nama apa? Abdullah bin Mubarak. Ayah dia? Mubarak lah Ustaz. Okey. Aku takut-takut nak jawab. Ayah dia ni bukan orang hebat. Ayahnya ambil upah jaga kebun delima. Ambil upah jaga kebun. Jadi, jaga kebun, bertahun-tahun kerja jaga kebun, ambil upah. Satu hari,
Tokel ni ada kawan dia datang ziarah. Jadi orang ada kebun, bawalah kawan pergi ke kebun Delima. Wahai Mubarak, cari buah Delima, aku nak ajak kawan aku makan. Guess. Ya tuan. Lalu ayah pada ulama tadi, silakan tuan, ambillah buah Delima ni. Bila makan, rasa je masam pahit. Marahlah tokek. Mubarak, apa ni? Masam, pergi cari buah lain. Ya tuan, maaf tuan, maaf. Lalu Mubarak pergi cari buah yang lain. Ah tuan, ambil yang ni tuan, sila ganti. Isyak dah. Insya-Allah dah tu. Ambil tuan, ni ganti. Makan kali kedua, masam juga. Marahlah tokek. Wahai Mubarak, mai sini. Kamu ni buat malu aku je. Kamu dah kerja sini 7-8 tahun. Ya tuan, minta maaf. Ni buah masam ni. Ya tuan, saya tak tahu mana yang mana. Kamu dah kerja sini, tak boleh beza ke buah manis, buah masam? Tak rasa ke? Tuan, ya saya dah kerja sini 8 tahun. Tapi saya tak pernah makan walau sebiji Delima. Tuan tak pernah izin, jadi saya tak ambil tuan. Saya takut tak berkat rezeki saya kerja sini. Allahuakbar. Saya dah 8 tahun kerja, tak pernah rasa walau sebiji Delima. Allah, patutnya jaga kebun durian tu, buah durian jatuh tak ayahlah wasak tokek makan jelah. Duk jaga kebun tu kan. Inilah yang kita bahasa sekarang orang panggil apa? Integrity, apa benda dia sebut? Dia sebut apa? Betul tak? Integrity ke integrity? Ha? Tajwid macam mana? Ha? Integrity. Ada kawan saya, ustaz juga. Berbalik ceramah ni. Oh kau cakap, ustaz ceramah apa tadi? Oh saya ceramah buat integrasi. Integrasi macam nama sekolah anak aku. Rupanya integrity, salah sebut. Inilah nak cerita integrity. Ayah yang berintegriti, jaga kebun je. Tapi barakah rezeki sehingga anak menjadi tokoh ulama yang hebat, yang kaya lagi anak. Barakah rezeki. Itu tak sah kita apa? Kisah yang masyhur tu yang Sayyidina Umar tengah malam tu kan. Yang Sayyidina Umar pergi cari, pergi jalan kat dalam dengar rumah-rumah rakyat mana yang susah. Itu samalah. Tuan-tuan, Sayyidina Umar yang dengar dialog mak dengan anak gadis tu. Kan? Sayyidina Umar dengar, mak kata campurlah air. Anak gadis ni kata tak boleh mak. Sayyidina Umar dengar lagi dialog. Mak kata campur air sikit. Anak gadis kata, mak, kan Khalifah Umar Al-Khattab kata tak boleh. Mak kata apa? Allah, tengah-tengah malam ni Umar Al-Khattab tak tahu. Lalu anak gadis berkata, mak, memang Umar tak tahu. Tetapi Allah, Tuhan Umar maha mengetahui, maha melihat. Sayyidina Umar dengar dialog. Dia terus set location. Maknanya kena pasti rumah tu lah. Dia tak ada lah tanda macam dia Alibaba tak ada benda tandas tu tak. Kena pasti rumah untuk apa? Untuk apa? Esok hantar rombongan meminang. Pinang anak gadis ni, Khalifah pinang penjual susu. Pinang anak gadis ini sebab Sayyidina Umar tahu nak cari barakah. Pinang anak gadis ini kahwin dengan Asim. Asim bin Umar bin Al-Khattab. Kahwin. Dapat baby girl. Nama Laila. Laila kahwin dengan anak Gubernur Bani Umayyah. Anak Gubernur ni nama Abdul Aziz. Kahwin dengan Laila. Dapat anak lelaki nama Umar. Umar bin Abdul Aziz. Ni keturunan yang hebat daripada zuriat nenek yang macam ni. Barakah. Ustaz, kita kerja biasa-biasa je ustaz. Tak ada masalah. Biasa-biasa tu tak ada masalah. Yang penting barakah. Satisfaction, happiness, kebahagiaan semua orang nak. Semua orang nak happiness, kebahagiaan dan semua orang layak. Dan layak itu apabila ada barakah. You gaji besar ke, gaji pertengahan ke, pakat besar ke, kulit ke, cleaner ke. Bila barakah, di situ yang membawa kebahagiaan. Daripada bak rezeki. Hebat.
waktu kita duk share, supaya kita nampak dalam bab nak 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 cari barakah ini kait dengan rezeki penting. Tak payah tuan-tuan tak payah tengok kamera tu, tengok sini. Saya bila tengok orang tengok, saya pun nak tengok juga dia buat benda. Biar dia buat kerja dia. Dia antara antara barakah juga, subhanallah, yang membawa barakah antaranya ialah yang absorb barakah selain pada bab rezeki, isteri yang isteri. Isteri dia membawa barakah. Pun saya ada share dalam dalam buku ni, tuan-tuan, ada seorang perempuan zaman Nabi, perempuan yang digelar perempuan yang mas kahwinnya Islam. Siapa perempuan ni? Ha, kak. Perempuan yang gelarannya a woman yang, oh, tak boleh nak sebut bahasa Inggeris, takut orang tak faham dia. Perempuan yang mas kahwinnya Islam, itu gelaran dia. Ustaz ni suka betul tanya ceramah dalam ustaz. Nama dia Ar-Rumaysa bintu Milhan. Nama glamour dia Ummu Sulaim. Ummu Sulaim, tak apalah cerita sejarah sikit. Nabi, masa Nabi dakwah di Mekah, sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi hantar dulu first ambassador ke Madinah untuk dakwah dulu. Namanya, tanya lagi ustaz ni, namanya Mus'ab bin Umair. So Mus'ab berdakwah di Madinah, ada orang Madinah masuk Islam awal sebelum Nabi hijrah. Antara yang masuk Islamnya ialah Ummu Sulaim. Dia ada anak nama Anas. Suami Ummu Sulaim ni nama dia Malik. Anas bin Malik adalah anak Ummu Sulaim. Malik tak masuk Islam. Dia bergaduh tu. Ummu Sulaim suka didik anak dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Malik suami dia kata, kamu merosakkan anak kita. Kamu rosakkan minda anak kita. Tapi Ummu Sulaim ni isteri yang solehah, yang cerdik. Bang, abang beli kayu mahal-mahal. Lepas tu abang suruh upah orang pula, suruh okey. Lepas tu abang sembah kayu tu. Abang yang beli kayu, abang suruh orang okey. Lepas tu abang sembah, dia tak boleh beri manfaat bang. Dia guna minda, hujah. Akhirnya Malik tak puas hati, marah kat dia, bergaduh. Malik ni lari tinggalkan dia. Malik pergi ke negeri Syam, Syria. Mati di sana. Jadi Ummu Sulaim duduk seorang kat Madinah. Datang seorang lelaki kaya, tokek kebun kurma di Madinah, namanya Abu Talhah. Abu Talhah datang, dia pergi pinang Ummu Sulaim. Dia pinang Ummu Sulaim, wahai Ummu Sulaim, aku nak pinang kamu. Ummu Sulaim kata, Cik Hah tak Abu Talhah, Cik Hah ni orang yang dikenali, orang yang tidak ditolak pinangan. Kebun-kebun kurma kamu dikenali di Madinah. Tapi saya tak boleh terima. Ana muslimatun wa anta musyrik. Saya ni Islam, awak tak Islam, jadi saya tak boleh terima pinangan. Abu Talhah kata, wahai Ummu Sulaim, kamu nak apa? Bagi tahu. Nak berapa dinar? Nak apa? Bagi tahu je. Bagi tahu je. Ummu Sulaim kata, saya tak boleh terima sebab awak tak Islam, saya Islam. Dak, sekarang ni kamu beritahu, kamu nak berapa, kamu nak apa saja beritahu. Lalu Ummu Sulaim kata, beginilah. Kalau kamu nak saya, kamu masuk Islam, itulah mas kahwin saya. Ha, sebab tu dia digelar sebagai perempuan yang mas kahwinnya Islam. Abu Talhah kata, oh kalau gitu tunggu dululah, aku balik dululah. Dia balik. Selepas 2-3 hari, Abu Talhah datang, dia pun dia kata, aku dah masuk Islam, aku nak pinang kamu, dan diterima pinangan tersebut. Sebab itulah tuan-tuan, kalau ada orang masuk Islam, kita tengok historinya sebab nak kahwin, tolong jangan kutuk. Jangan perli. Itu salah satu sebab hidayah. Yang penting kita kena follow up selepas tu. Tak apalah, nak kahwin menjadi sebab dia masuk Islam. Okey. Jangan kita, alah, masuk Islam sebab nak kahwin je tu. Jangan. Abu Talhah antaranya. Dan wahasuna islamuhu. Dan bagus Islamnya. Kahwin. Ha, sebab tu Muslim digelar perempuan yang mas kahwinnya Islam. Dia dapat baby. Satu hari
Masa dapat baby, ini disebut dalam kitab Riyadhus Salihin, dalam bab sabar. Dapat baby, satu hari Abu Talhah nak keluar ada urusan, baby sakit, demam panas teruk. Abu Talhah keluar, ditakdirkan Allah baby ni meninggal di rumah. Bila baby meninggal, Ummu Sulaim buat apa? Terus WhatsApp. Tak WhatsApp pun. Ummu Sulaim selesaikan uruskan jenazah baby tadi, dan Ummu Sulaim pesan ke orang dalam rumah, jangan beritahulah Abu Talhah, biar aku sendiri beritahu dia balik nanti. Jangan bising-bising, tengok, tenang, sabar dan tenang. Dia tak sebut apa, nak kita mati tak? Dia tenang, manage. Bila Abu Talhah balik agak lewat malam, soalan pertama seorang ayah tanya apa? Balik Abu Talhah tanya, Lim, Lim lah lah, Lim, Ummu Sulaim lah. Wah, macam mana anak kita okey? Bang, anak kita berada dalam keadaan yang paling tenang, bang. Bila suami dengar macam tu, dia pun hidang makanan, lauk, makan-makan, lepas selesai makan, dia layan suami dia sembang-sembang, dia pakai seksi-seksi, lalu dia layan suami dia bersama, bersetubuh, lepas selesai bersama, Ummu Sulaim pun tanya suami dia, Abang Hah, Abang Hah, Abu Talhah kan? Saya nak tanya sikit. Apa? Tak. Kalau seseorang, dia pinjam barang seseorang, lepas tu tuan dia nak balik, yang pinjam tu marah tak nak bagi, okey ke bang? Abu Talhah kata, mana boleh? Kalau kita pinjam barang orang, tuan dia nak balik, kena serahlah, itu hak tuan dia. Bang, anak kita bang, Allah bagi pinjam tu, Allah dah ambil balik. Anak kita dah meninggal, Allah ambil balik. Marah suami. Abu Talhah kata, kamu baru bagi tahu kat aku, ada ke layan aku makan dulu sama, baru beritahu anak dah meninggal. Marah suami dia. Pagi besok, mayang subuh, terus Abu Talhah mengadu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ceritalah, aduh isteri saya Rasulullah malam tadi dia layak makan. Rasulullah senyum. Rasulullah tanya satu soalan. Arastumul lailah? Malam tadi kau orang jadi pengantin ke? Ini bahasa Nabi lah. Nabi dia tak kata jimak ke malam tadi. Tak, Nabi tak kata gitu. Ini bahasa Nabi lembut. Malam tadi jadi pengantin ke? Oh yelah Rasulullah, dia layan aku bersama dulu. Lepas layan bersama baru beritahu anak dah meninggal. Bila Rasulullah dengar begitu, tercetus dari mulut baginda, Barakallahu fi laylatikuma. Moga-moga Allah berkati malam kamu tadi. Ini yang saya kata, kesabaran seorang isteri mengundang doa barakah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabar isteri, dia mengundang barakah. Sabar. Isteri yang sabar, dia bawa barakah dalam keluarga. Ustaz, sabar, sabar, sabar. Saya tak tahu. Sikit-sikit sabar, sabar. Isteri kena sabar. Suami, nanti dulu sabar dulu, tak habis lagi. Tapi, mengundang doa barakah Rasulullah. Moga-moga isteri-isteri yang sabar zaman sekarang akan datang pun, dia terdapat cetusan, dia dapat tempias doa barakah Nabi tadi. Nabi kata, moga-moga Allah berkati malam kamu tadi. Dan memang berkat doa Nabi tersebut, hasil bersama malam tu, Ummu Sulaim mengandung. Cukup 9 bulan, lahir baby boy, Abu Talhah terus ambil baby ni, pergi cari Rasulullah SAW. Suruh Nabi buat apa? Tahnik, tahnik apa tahnik? Eh? Belah mulut. Orang sini belah mulut guna pisau ke gunting? Ini sebelum tu, sebelum sambung kisah ni. Ini satu perkara penting. Kita dapat anak, bukan panggil ustaz dan Tok Imam datang belah mulut di rumah. Dari segi sunnahnya apa dia? Bawa baby pergi cari Tok Imam, pergi cari ulama. Ini sunnahnya. Yang jemput datang ke rumah, no, hari ketujuh, sembelih kambing, buat jamuan, itu jemput orang datang.
untuk belah mulut seawal mungkin kelahiran. Ustaz, baby saya masuk kotak tu, benda escalator tu, incubator. Escalator khusus tangga, Ustaz. Incubator. Ha. Kalau baby tak sihat, takkan boleh saya angkut kotak tu, jangan. Marah doktor, tunggu baby sihatlah. Ha. Tapi saya nak beritahunya yang belah mulut itu seawal kelahiran, bawa pergi cari tok guru, pergi cari ulama. Yang panggil datang rumah itu masa hari ketujuh kita sembelih kambing. Tak boleh hari ketujuh, hari 14 ke 21 ke ataupun nanti buat kenduri, itu panggil datang rumah. Yang belah mulut kita pergi cari tok guru. Ha. Satu. Yang kedua, ah di sini ada barakah lagi. Spiritualnya apabila bercampur air liur Rasulullah dengan baby tadi. Rasulullah gigit-gigit kurma sikit, lepas tu bagi kat mulut baby ni. Spiritual, barakah air liur orang soleh. Physical, kurma ni dia banyak potassium, kalsium, fruktos dia cepat hadam, dia bagi energi pada budak, ini physical. Dan juga dia train budak untuk isap manis itu untuk mudah dia nak menyusu mak dia selepas tu nanti, dia train. Ada orang kita pergi ceramah, ustaz tolong belah mulut baby. Bapak baby umur 8 bulan dah nak belah mulut apa lagi. 8 bulan tu kita doa je lah, yeah. Tanya dah, ayah tak nak belah mulut sekali tanya. Yang belah mulut ni di awal kelahiran. Tak apalah, dia semangat kan? Kata yang besar 8 bulan ni kita doa, insyaAllah kita doa. Tapi Nabi pun spiritualnya campur air liur orang soleh dengan baby. Fizikal untuk dia train ni, dan juga zat kurma tu bagus. Spiritual bekat. Ini barakah. Sebab tu nak belah mulut anak, check sikit Tok Imam. Kalau Tok Imam downhill, tak sesuai belah mulut lah. Sebab apa cikgu guru besar telefon anak tu, ah ni dah jah 3 isap rokok dah, check history je. Check history, oh belah mulut dulu dah akhir. Tok Imam, Allah siap marah pula Tok Imam. Tak lulus Tok Imam isap rokok ni, dah mas sekarang tak ada dah, tak patut dah. Jadi benda nak cerita tadi, ah barakah, barakah pada doa Nabi bermula dengan kesabaran isteri. Barakah doa Nabi, barakah Nabi belah mulut. Kata periwayat hadis ni, Sufyan ibn Uyainah, aku melihat wasammahu Abdullah. Lepas belah mulut, Nabi namakan baby ni Abdullah. Kata periwayat hadis ni, Sufyan ibn Uyainah kata, aku melihat Abdullah ini memiliki 10 orang anak, kulluhum qurra. 10 orang anak kepada Abdullah, semuanya pakar dalam bidang Quran, hafiz Quran semua. Tuan-tuan nampak tak barakah? Barakah berjangkit. 10 orang anak Abdullah ni dapat berkat Rasulullah, berkat doa, berkat sabarnya isteri. Ustaz cerita zaman Nabi, zaman sahabat Abdullah bin Mubarak, ustaz. Kita nak cari barakah juga. Tapi sekarang zaman banyak cabaran, ustaz. Barakah. Saya selalu duduk share. Saya ada kagum dengan seorang ayah. Allahu Akbar. Tahun 2012 dulu, saya ajak TV9 pergi ke Dungun, Terengganu, pergi interview ayah ni. Masa tu rancangan Usrah. Saya kata, jom, ni ayah yang hebat, kita pergi cari ayah ni. Tuan-tuan bayangkan, 19 orang anak, 2 mak, 10 orang hafal Quran. Yang 9 lagi tak hafal 30 juzuk tapi mahir dengan Quran. Daripada 19 orang anak, mak ni, mak ni, 10 orang hafal Quran. Masa saya pergi interview tu, ji, hafal Quran berapa orang anak? 10 ustaz, alhamdulillah. Laki berapa, perempuan berapa? Sejak ustaz nak kira je. Laki 6, perempuan 4. Kita hari ni kalau orang tanya anak berapa orang hafal Quran, tak payah kira pun kan? Terus boleh jawab. Tak payah kira. Tak ada sah. Tak payah kira. Subhanallah. Bayangkan 19 orang anak. Jadi kita pergi. Baru ni betul lah saya balik program, tengok ada flight 4 jam lagi ni kat Dungun. Okey lah, singgah pergi ziarah dia pula. Lama tak jumpa ziarah. Ayah kepada Ustaz Tirmizi Ali tu. Ustaz Tirmizi yang badan besar sikit kan.
Ustaz Tirmizi Ali, ayah dia lah. Ustaz Tirmizi ni pernah wakil Malaysia bertanding di Morocco, 30 buah negara. Johan! 3 tahun lepas, 2 tahun lepas, 3 tahun lepas. Johan! This is the hero. Tapi orang lebih kena pandai lelak lagi. Ustaz Syukri, abang ni, Syukri Ali. Yang orang gelar apa tu? Sudais Malaysia. Tuan-tuan biasa tengok YouTube, type je. Sudais Malaysia. Ni abang dia. Tahun 2017, masjid di Abu Dhabi. Panggil Ustaz Syukri Ali jadi imam terawih sebulan. Tengok Abu Dhabi panggil orang Terengganu jadi imam. Hebat orang Terengganu. Kat kepuk. Imam terawih sebulan. Abu Dhabi. 2017. 2018, Abu Dhabi. Panggil lagi sebulan lagi. Imam terawih. Saya tanya baru ni. 2019, Ustaz. Tak kira. Dia panggil tapi anak tak larat dah. Tertinggal anak bini lama sangat. Tak ikut dengan orang Arab ni. Tak pergi. 2019. Dia imam. Allah. Hebat. Tapi garanglah sikit bab Quran. Ustaz Tirmizi kata, Ustaz, saya tanya Ustaz Tirmizi, ayah buat macam mana? Saya pun nak belajar. Oh, ayah garang Ustaz bab Quran. Kita orang takut bab Quran. Ayah garang. Kita orang ni dengar je motosikal ayah balik, kami akan berkumpul buat bulatan. Sadaqallahul azim. Kuat je soal. Ayah naik, baca lagi. Baca pula. Kerja apa ayah dia ni? Niaga pasar malam, jual kain. Masa tahun 2012 dulu, saya snap gambar, upload kat Facebook. Ada budak-budak komen, betul lah, saya ceritalah anak Fakulah. Betul Ustaz, pakcik ni saya selalu tengok pasar malam, dia akan susun pakaian, dia akan duduk baca Quran. Customer datang, simpan Quran, layan customer. Customer lagi, dia duduk baca Quran balik. Allah, hebat ayah. Barakah! Saya balik cerita kat isteri saya. Saya kata, abang rasa anak dia ni ramah hafal Quran sebab ada dua mak. Tak ada khaitan, tak ada khaitan, tak ada khaitan. Tak ada khaitan. Mak kau buluk dia. Tapi itulah barakah. Kita nak cari barakah. Unexpected. Dia barakah ini suatu yang tidak boleh dikira. Dia, orang putih dia kata blessing. God bless you. Tapi dia tidak accurately. Dia tidak exactly makna barakah yang Islam bawa. Dia sesuatu yang subjektif. Barakah. Barakah rumah. Barakah kereta. Barakah telefon. Barakah tempat kerja. Tadi saya sebut how to get, bagaimana nak dapat. Macam mana juga barakah boleh jadi hilang apabila berlaku tidak ada integriti dalam kerja. Waktu kerja dia buat kerja lain. Waktu kerja dia apa orang panggil, bertukar menjadi ular, mengular. Ustaz, saya nak cakap kat bos. Bos, nak pergi sembahyang duha sekejap. Cakap nak pergi sembahyang duha, rupanya sembahyang terawih. Dua rakaat cukup dah, awak duduk apa setengah jam kat surau. Hilang barakah rezeki. Di antara yang sebab jadi hilang barakah, bila ada dengki khianat sesama sendiri. Orang tu performance baik, dia boleh buat sale bagus, chief target, kita tak puas hati. Orang ni sayang, orang ni boleh naik cepat performance. Dia ada dengki-dengki, ada sabotaj. Perkara-perkara sebegini antara faktor hilang keberkatan. Sebab tu kita nak bila cakap bab teamwork, sebab apa susah sangat nak teamwork. Orang marketing, orang sale, orang branding, orang ni susah nak teamwork. Check ke barakah. Sebab itu para sahabat Nabi, para sahabat walaupun mereka sedikit, mereka boleh hadap tentera dalam perang Badar. Sebab mereka punya teamwork hebat. Sebab apa teamwork hebat? Mereka ada barakah dalam hubungan sesama mereka. Mereka ada barakah di dalam rezeki yang mereka perolehi. Ya Allah, barakah. Petang Ahad, esok Isnin nak pergi office. Tak sabar nak pergi office esok. Tu power tu. Petang Jumaat, Allah, esok Sabtu dah cuti. Nampaknya Isnin. Tu memang. Itu barakah tu 150% markah. Itu power sangat tu. Sebab dia ikatan hati tu. Ada dalam keluarga dan sebagainya. Antara perkara yang, okeylah satu lagi, last, saya nak tinggal sedikit buah tangan.
Ada antara barakahnya apabila kita selalu amal doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa Rasulullah ni barakah. Ada seorang sahabat Nabi yang hebat yang namanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, pendek ceritanya, zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Umar melantik majlis penasihat khalifah. Siapa dia penasihat-penasihat Sayyidina Umar? Sahabat-sahabat Nabi yang senior, Abdul Rahman bin Auf, Zubair bin Awam, Uthman bin Affan, sahabat-sahabat Nabi yang senior. Panggil meeting kali pertama, sahabat-sahabat yang senior, ada seorang budak, Ibnu Abbas, yang umurnya belas tahun. Jadi yang senior-seniornya tanya, Sayyidina Umar, apa panggil budak ni? Ni umur anak-anak kami, wahai khalifah. Lalu Sayyidina Umar tanya ramai, apa pandangan kamu tentang ayat Al-Quran? Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila datang pertolongan Allah dan pembukaan, ramai orang akan masuk Islam. Apa pandangan kamu? Sahabat-sahabat yang senior kata, pertolongan Allah pasti akan datang. Sahabat-sahabat jawab lagi, Allah janji nak tolong, Allah tepati janji. Sahabat-sahabat jawab lagi, bila pertolongan Allah datang, orang akan masuk Islam ramai-ramai. Semua yang tersurat. Sayyidina Umar tengok Ibnu Abbas yang budak remaja tadi. Sayyidina Umar tanya, wahai Ibnu Abbas, apa pandangan kamu tentang surah ini? Ibnu Abbas kata, ayat izajat, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, orang akan masuk Islam berbondong-bondong. Ayat ini pada pandangan aku, ia memberi makna hampirnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mission accomplished. Selesai dah tugas, maknanya Rasulullah dekat nak wafat dah. Ini yang tersirat. Kata Sayyidina Umar, inilah juga yang aku faham. Yang senior-senior tak dengar. Okey, boleh ajak attend meeting. Boleh meeting. Boleh ajak. Boleh bawalah. Antara rahsia hebatnya Ibnu Abbas ini, ialah ketika Ibnu Abbas masih kecil, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada baca satu doa untuk Ibnu Abbas. Saya nak share doa ni dengan tuan-tuan last ni. Moga-moga tuan-tuan boleh baca ke anak-anak. Doanya, boleh tak ikut sekali? Allahumma faqihhu fid-din wa'allimhu ta'wil. Ni dah makan tengah hari ke belum? Buat bunyi macam sedih ya. Okey, cuba sekali lagi. Buat macam makan dah. Sekali lagi. Allahumma faqihhu fid-din wa'allimhu ta'wil. Apa maksudnya? Allahumma faqihhu fid-din. Ya Allah, berilah kefahaman padanya dalam agama. Wa'allimhu ta'wil. Ajar dia ilmu Quran, segala ilmu tersurat dan tersirat. Ini doa Nabi pada Ibnu Abbas. Sebab tu saya suka. Sebelum ni saya duk share kisah Ibnu Abbas, orang datang tanya balik, ustaz, apa doa tu? Saya kata senang, ada dalam buku ni, refer dalam buku, boleh baca, boleh hafal. Doa untuk anak-anak, kan? Malam-malam, ibu-ibu, ayah anak-anak tidur tu, Allahumma faqihhu fid-din wa'allimhu ta'wil. Allah, beri faham dia dalam agama, ajar dia ilmu Quran. Sapu kepala anak. Lepas tu sapu pula kepala bapak anak baca, Allahumma faqihhu fid-din wa'allimhu ta'wil. Yalah, biar dia faham agama juga, kan? Ini doa yang baik. Kita dapat cucu, ataupun kita pergi ziarah kawan yang baru dapat anak, Allahumma faqihhu fid-din wa'allimhu ta'wil. Ini barakah kita daripada doa Rasulullah. Kita amalkan, moga-moga terkesanlah pada anak-anak. Ini rahsia hebatnya Ibnu Abbas. Tapi bukan sekadar doa lah. Ibnu Abbas juga dia rajin belajar. Yang ada doa je baca ngaji, tidak. Tak pandai-pandai pun sebab tak belajar. Kena belajar lah. Tapi ikhtiar support dengan doa tadi. Saya rasa sekadar itulah sedikit tazkirah pada tengah hari ini. Moga-moga ada manfaat, insyaAllah. Ada sahabat tanya, ustaz bawa tak apa tu saudak, madu, macam saya pernah bawa kat sini. Alhamdulillah, saya dah masuk tahun ke-6. Dan saya terima kasihlah ada sahabat-sahabat yang bagi feedback. Alhamdulillah ustaz, amal apa tu saudak, migraine dah berkurang. Yang cerita amal madu tu, baby yang duduk berkohok sangat, dah makan madu, terus muntah keluar lendir. Dan sekarang ni tak berkohok dah.
saya ucap terima kasih pada yang bagi feedback. Dia duduk hema apa? Minyak zaitun. Dia kata lepas 2 bulan dia kata turun kolesterol. Seronok saya dapat feedback-feedback sebegitu. Yang tu adik saya ustaz, dulu setiap kali period selalu sakit perut. Sekarang dah tak ada dah sesungguk tu. Tak ada sesungguk dah lepas hema batu saudak. Jadi kita kata alhamdulillah lah kak. Moga-moga terus istiqamah, badan pun sihat. Dan untuk makluman, kita kebetulan kita ada seminggu ni buat penghabisan stok sikit. Ada yang biasa kita jual RM40, 120 kapsul tu, kita jual RM30 ya, batu saudak, zaitun. Kukuk tuan-tuan nak cuba nak amalkan. Saya ambil kesempatan lah, boleh lepas-lepas semayang nanti. Yang beli saudak madu tu dapat nasi free, boleh ambil nasi je lepas tu. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.